Selamat pagi teman-teman. Sekarang saya sudah berada di Kota Bengkulu. Saya berangkat dari Tangerang itu hari Kamis. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Nah ini hari Senin, hari kelima. Jadi ini adalah hari kelima saya dalam perjalanan keliling Sumatera mancing cumi. Saya sampai di Kota Bengkulu itu jam 9 malam. Saya langsung check-in di Hotel SS di Jalan MT Haryono. Kondisi hotelnya sih lumayan bersih, bagus, dan murah. Saya menggunakan aplikasi OYO. Jadi perjalanan saya dari Krui ke Kota Bengkulu, tepatnya di kota mana, hujan. Cuma hujannya itu nggak terlalu deras, jadi kita bablas aja. Ya, tapi si Jagero ini ya lumayan kotor. Jadi pagi ini saya bersihkan dulu lah, saya cuci, saya mandiin. Begitu. Oke, ikuti terus trip saya keliling Sumatera mancing cumi. Teman Cuminger, perjalanan hari ini dari Kota Bengkulu menuju ke Kota Padang. Namun setelah saya melihat di GPS, kalau kita langsung ke Padang itu kurang lebih membutuhkan waktu perjalanan sekitar 10 jam. Akhirnya saya memutuskan untuk sampai di Kota Mukomuko saja. Nah, di Kota Mukomuko nanti saya akan istirahat di hotel, keesokan harinya baru kita akan melanjutkan perjalanan ke Kota Padang. Oke, teman Cuminger, ikuti terus perjalanan saya keliling Sumatera mancing cumi. Pertalit aja. Ini pertama nggak sampai Padang nanti. Mau Padang. Tahu sampai malam barangkali ini. 8 jam dari sini, Pak. Waduh, muko-muko aja dah, tidur dulu dah. 3 jam. Iya. Gila, ke bensin jaraknya jauh juga lu. Jauh-jauh satu lu. Gua tahu. Gue ngerasain lu ngisi bensin. Lu baru ngisi lagi nih dari sebelum kita makan semalam. Iya. Gimana ngisi? Itu di Bengkulu tuh. Iya. Itu baru dia. Ada nih di sini nih. Baru ada. Oke, teman-teman. Saya akhiri dulu tayangan video ini sampai di Kota Mukomuko.
Nonton terus tayangan video saya keliling Sumatera mancing cumi. Sampai jumpa. Salam dunia hitam. Cerot.